Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Aldi Sport. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereview ya sepatu terbaru dari RS. Ya, sepatu terbaru dari RS ini ada seri Rosopin. Ya, Rosopin 17 warna biru, size nya 44. Ya. Ini sepatu terbaru dari RS yang katanya yang udah pada pakai itu enak, empuk ya. Coba kita lihat seperti apa sepatunya ya. Maaf saya nggak terlihat, yang penting objeknya aja yang terlihat ya. Ya, ini dari bungkusnya aja udah mewah ya. RS itu ada talinya ya, jadi bisa dibawa centeng gitu ya. Ini tebel ya, maksudnya tebel. Buat bukanya dari samping bawah ya. Ini sepatu dari RS, dalamnya seperti ini ya, warna biru. Ini birunya kayak biru laut ya, ini ya, agak cerah nih. Ini sepatunya, bisa dilihat penampakannya sepatunya dari yang bagian dalam, yang bagian luar. Ada tulisan RS-nya di sini. Terus ini ada tulisan Rosopin 17. Ini juga ada tulisan RS-nya. Di sini ada corak-corak kombinasi warnanya ya. Nah, ini sepatunya, coba kita lihat dulu seperti apa. Menampakkan sepatunya keren sekali ya. Bentuknya ini apa? Tidak lebar ya, tapi ramping. Ya. Bagus banget. Nah, ini di sini kita lihat ya, di lapisan bagian bawahnya. Ya. Di lapisan bagian bawah ini sudah menggunakan teknologi extra cushion ya. Di sini ada tulisannya extra cushion ya. Nah, ini extra cushion ya, dimana ini sudah menggunakan teknologi cushion ya. Di sini ini lebih empuk di sini ya. Nah, ini sudah menggunakan teknologi cushion, ini sudah empuk, jadi tidak sakit di bagian kaki ya, atau di bagian tumit, atau saat ini kita ada gerakan lompatan atau gerakan langkah, ini sudah empuk ya di bagian bawahnya sini. Ini sudah empuk ya. Kemudian kita juga lihat ini ada logo ini ya, hologram resminya dari RS di sini. Ada logo resminya dari RS, model Rosopin 17 di sini, warna biru. Ya. Di sini juga di dalamnya juga ada tulisan RS Extra Cushion ya. Di sini solnya juga sudah menggunakan extra cushion juga, dan di sini juga empuk. Kemudian di bawahnya sini juga ada tali ini apa, di bagian dalamnya sini sudah ada
tali tambahan yang ini untuk lebih mengencangkan pada saat dipakai. Kemudian dari jahitannya ini rapi ya, jahitannya rapi banget, bagus, ini kokoh banget jahitannya. Kemudian bahan-bahan yang dipakai ini saya kurang tahu namanya, cuma ini bahan yang dipakai ini dari RS ini ya, yang kayak serabut serat-serat ini membuat sepatu lebih lentur ya. Nih, ya, membuat sepatu lebih lentur, jadi tidak kaku sepatunya, tidak kaku, jadi lebih lentur ya. Masih ada ini ya, ya jadi lebih lentur ini sepatunya. Jadi lebih fleksibel pada kaki kita saat melakukan gerakan atau saat kita pakai. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk size nya ini 44 ini kalau di sentimeter kan 27,5 ya di RS. Biasanya kalau pakai lining atau yang sering pakai lining, maunya lining seri, sering pakai size 44, berarti kita kalau beli RS harus diturunkan satu, atau kita biasanya pakai RS 44 kita mau cari lining itu 45. Perbedaan saya gambarkan ke yang lebih mudah aja kan, kebanyakan RS lining itu kan banyak yang pakai ya. Jadi kalau di RS itu naik kurangi satu, kalau di lining naik satu ya, perbandingannya ya. Jadi 44 nya RS ini kalau di lining jadi 43 ya, 27,5 cm ya. Ini sepatunya keren banget. Kemudian untuk ini karet bawahnya ini masih terpisah ya, jadi yang bagian belakang sama depan ini masih terpisah ya, tidak jadi satu. Nah, di sini ada bahan kayak bahan plastiknya di sini. Ini ada lepuannya di sini. Ini untuk meredam juga, untuk meredam benturan dengan lantai ya pada saat kita melakukan gerakan lompatan langkah. Ini sebagai peredamnya. Ini juga ada dua lubang di sini. Ikan RS di sini. Sepatu ini recommended banget ya untuk kita pakai di lapangan. Karena apa? Karena ini bahan bawahnya juga sudah mengandung extra cushion, di insul dalamnya juga, dan kemudian ini juga sepatunya lentur ya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan kaki kita dengan sepatu ini pada saat dipakai. Ya. Oke. Mungkin ada yang pengen sepatu RS Rosobin ini di range harga 600 ribuan ya. 600 ribuan kalau di toko saya itu 600 ribuan ya. Sudah dapat sepatu sama kaos kaki, bonus kaos kaki nanti. Oke banget ini. Mantap, bisa jadikan rekomendasi. Sepatu RS Rosobin 17 ya. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.